Salam sejahtera dari pinggir jalan, pertigaan jalan di seputar Ayani Puskip. Saudara-saudara sekalian, saya sering katakan bahwa ketika engkau menjadi orang muda, jadilah orang muda yang berprestasi. Nah, saat jalan tadi bersama mana semua anak-anak yang ikut ya? Mana yang ikut tadi? Berapa orang tadi? Berapa orang? Bersama dengan anak-anak yang di seputar IHS ya, ikut. Nah, kami berjumpa dengan kakak-kakak yang menurut Pastor Andy ini, mereka meskipun muda, tapi mereka tidak menghabiskan waktu dengan hal yang kosong. Mereka berkarya. Dan saya baru tahu, ini ternyata namanya apa? Graffiti. Ayo, sini kakak Dimas ini. Ayo. Sapa dulu pemirsa. Halo. Nah, ini apa yang digarap di dinding-dinding ini? Karena sempat juga kita secara nasional ya, jadi pembicaraan ini orang-orang yang punya talenta mengapa graffiti ya di sini. Ayo, dikasih kamera, silakan. Ayo, apa yang dibuat ini? Jadi kita lagi proyek personal masing-masing. Soalnya kita harus juga jalanin proyek personal untuk menjaga integritas kita sebagai seniman. Iya, ini yang punya dini siapa ini? Punya ini bapak itu yang punya. Jadi bapaknya minta tolong lewat timnya ini untuk graffiti. Sebenarnya saya yang minta izin sama bapaknya karena saya butuh spot untuk gambar. Oke. Wah, kebetulan di THC juga banyak nih spot-spot yang masih kosong, yang masih hitam. Kira-kira kalau kita kasih spot itu apa yang mau dibuat? Apa ya? Mungkin kita gambar karakter lagi, mungkin gambar karakter yang lebih ke humanis atau animal gitu-gitu. Ya. Coba, ini kan Pastor lagi buat untuk prasasti, untuk kolam. Nah, di samping itu ada satu dinding. Sebetulnya untuk di THC sendiri masih banyak spot-spot di samping menuju toilet masih banyak. Nah, kita coba mintain tolong. Karena gini, ketika kita sejak muda sudah berprestasi, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadilah orang muda yang memberi teladan dan kesaksian yang baik. Nah, mau nggak nanti berkarya di tempat kita? Jadi itu biasa berapa lama? Misalnya contoh 3x10 itu berapa lama pekerjaannya? Bisa 2-3 hari. 2-3 hari, berapa lama timnya? Ini berlima, berenam. Oke. Sudah. Nah, nantikan karya daripada kakak Dimas grafik ini di THC, dan nanti kalau sudah jadi pasti akan kita publish. Dan ayo kita closing, coba share dulu moto hidup kalian, apa misi-misi kalian, dan lalu boleh dah kenalin kalian punya kantor di mana, berapa lama sudah kerjakan ini, dan apa target ke depan. Dekatin kamera, biar ada suaranya. Jor! Pikir dulu. Ya, suka berkarya, jangan berhenti berkarya, karena yang penting itu konsistensi. Ada orang-orang yang membutuhkan karya kalian. Silakan kasih informasinya. Bisa kontak saya di Instagram @guardif. Langsung hubungin aja dari situ, nanti langsung kontakkan sama saya. Oke deh, dari pinggir jalan Pastor Andy bersama kakak Dimas dan ada yang terkasih. Ayo disuruh jalan dong. Yeay. Ingat, seberapa tinggi yang kau diangkat oleh Tuhan, jangan pernah lupa selalu rendahkan hatimu. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dari tempat ini, saya share video ini, kiranya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus.